Assalamualaikum dan hai semua penonton Nasir Mak TV. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel kami. Okey, untuk minggu ni kita orang nak try pasang satu kemah. Kemah ni kita dia lain sikit daripada kemah lain sebab kemah ni untuk pickup truck dekat belakang. So minggu ni kita akan try lah pasang dan tunjuk dekat korang macam mana bila dia dah siap nanti. So jom kita pasang. Dalam beg kemah ni tadi disertakan satu manual. Kita tengok, kita baca tadi manual dia, first step kemah kena buat dekat bawah sebelum kita transfer naik atas truck bed tent ni lah. Okey, sekarang kita orang dah siap pasang kemah ni dekat bawah. So, next step kita akan alih kemah ni letak pada truck tent bed belakang ni lah. Okey, sekarang kita dalam proses untuk transfer kemah ni naik atas pickup. Kita dah selesai letak kamera tent ni atas belakang truck bed ni. Tapi ada satu masalah sikit lah sebab saya tak perasan masa order ni. Saya lupa lah, kata saya ni ada bar atas ni, bar. Sepatutnya kemah ni, dia punya bawah kemah ni akan ada atas ni. So bila saya ada bar ni, dia ada halangan lah. So nanti kita solve lah macam mana, kita tengok macam mana nak buat. Okay, bila dah selesai kemah letak atas truck bed tu, kemah ni akan ada satu hook macam ni lah. Hook ni lah yang kita akan hook dekat kereta supaya kemah stabil, tak bergerak. Macam pack lah, kita kira macam pack lah. Cuma ini dekat kereta kan, dia bagi hook je. So kita hook lah. Truck ni saya hook dekat bawah ni, dekat bawah ni. So ni kena adjust lagi tali dekat sini. Dekat strap ni kita boleh adjust dia punya panjang. Cari di sini, sini ada satu, boleh. Lepas tu ketatkan lagi, tarik. Okay, so proses yang hook tadi tu sama je lah dengan yang mana-mana kemah ni, dekat bahagian kemah ni ada hook. Kita hook dekat mana-mana bahagian kereta lah. So kereta ikut hook dekat, tak kisah mana-mana, ikut kereta korang. Mana tempat yang boleh hook, kita hook lah. Okay, sekarang kita orang dah siap hook kat semua bahagian. Kita dah semua dah hook. Ini pun dah hook. Bahagian ni, bahagian ni. Okay, next step lepas dah siap hook, pasang second layer lah yang dibagi ni. So jom pasang second layer. Untuk masalah bar tadi tu, kita orang just sarungkan je outer layer dia sekali dengan roll bar tadi. So far kita orang buat macam ni, tak ada apa-apa masalah. Tent masih lagi kukuh dan hujan pun tak masuk di kawasan truck bed. Okey, untuk second layer ni dia bagi ada, kita ada clip macam ni. Kita jangan lupa clip sini. And then ikat juga dekat pole ni. Pole kemah. Okey, untuk second layer pun dia sama macam yang first tadi, ada hook. So kita hook dekat tempat sama pun boleh. Okey, sekarang kita orang dah siap pasang tent ni. Tapi cuaca hujan pula sekarang. So lepas ni baru kita orang tunjuk belah dalam lah. Kita akan kemas sikit dan tunjuk belah dalam macam mana.
Okay, sekarang saya dah siap set up dekat dalam. Jom kita tengok dekat bahagian dalam truck tent ni lah. So ni kalau bahagian dalam dia. Kalau truck bed yang luas boleh lagi cover ni. Tengok saya dia macam ada kedut sikit sebab kecil sikit. Tapi muat lah untuk dua tilam nature height yang jenis ni. Kat dalam ni ada dua tingkap. Dekat atas tu ada satu untuk ventilation. Dengan ada satu poket lah untuk letak apa-apa barang. Dan di atas tu pun ada satu tempat hook untuk lampu. Biasa letak lampu lah atas tu. Okey jugalah dalam dia macam ni. Okey, kali ni kita orang akan berkemping kat sini satu malam untuk kita orang try macam mana kemah ni. Dekat sini tak ada apa-apa kemudahan. Jadi kali ni kita orang kemping kat sini ala-ala wild camping sikit. Ha, bagi korang yang berketinggian lebih 195 cm, korang kemungkinan tak boleh solat di dalam kemah. Jadi, kenalah solat di luar. Kita dah satu malam tidur dalam tent ni. Dia okey. Okey jugaklah dalam dia. Luas, selesa. Semalam pun hujan satu hari. Ni pagi ni baru lepas subuh. Dekat subuh tadi baru hujan berhenti. Tapi hujan rintik-rintik je lah. Dia hujan renyai-renyai tapi tak berhenti satu malam. Okey, lepas kita orang try semalam. Satu malam. Kebetulan semalam pula hujan sampai subuh. So dia design dia macam ni kan. Jadi korang kena untuk tent ni, korang kena sentiasa tutup lah kalau hujan. Sentiasa tutup dekat depan ni. Unless kalau korang nak pasang flash sheet dekat depan. Dekat depan ni okey lah kalau nak biar buka. Tapi kalau tak pasang flash sheet, korang kena sentiasa tutup supaya tak nak bagi air masuk lah. Sebab design dia ke depan macam ni kan, lebih sikit. Ni lebih. So memang kena sentiasa tutup. Tapi overall lain semua okey lah. Sebab dia double layer. Dia boleh double layer. So hujan pun. Tapi belum try lagi dalam hujan lebat lah. Semalam hujan dia rintik-rintik. Tapi lama je. Lama. Untuk tinggi kemah ni boleh dikatakan okey. Sebab wave saya tinggi dalam 163 cm. Masih ada ruang lagi kat dalam. So okey lah untuk tinggi kemah ni. Bagi kita orang, truck tent ni menarik juga. Boleh dijadikan alternatif kepada rooftop tent untuk sesiapa yang ada pickup truck macam ni. Buat masa sekarang, kita orang guna truck tent ni sebab dia easily removable dan tak perlu pasang aksesoris lain. Yang tak bestnya, truck tent macam ni masih lagi tak banyak pilihan di pasaran Malaysia.
Hari ni kita makan Maggi dengan dim sum. Simple je. Jom makan. Jom. Lepas ni nak mandi dan berkemas-kemas pula. Okay, sekarang kita dah nak simpan kemah macam biasa, buka balik semua hook dia lah. Buka semua hook yang ada kat sini. Okay, sekarang hari ni kita orang dah settle camping dekat sini untuk try tent dekat belakang tu. Okay, so sekarang tengah kemas-kemas untuk balik. Hari ni kita keluar awal sikit. Tak adalah awal sangat, tengah hari lah, dalam pukul 12. Okay, so apa pendapat korang pasal truck tent tu yang kita orang try tu? Kalau korang rasa menarik ke tak ke apa, boleh tinggalkan komen, nanti kita orang baca. Okay, go. Sampai di sini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.